Ini bagian sini. Jadi kambing pun enggak jatuh, tapi ditahan. Saya potong, ya potong aja. Alhamdulillah. Tahan oleh kaki ya. Nah, potong aja. Iya, kalau yang terprovokasi. Iya. Nurut dia ya. Mir, bisa Mir. Jadi mau ngerobohin dulu atau ngerobohin dulu kambing nanti. Ada sukarelawan dulu Pak, suruh apa dicoba? Yang penting kita tidak pikir ya. Nyaman ya. Tapi enggak pakai doa ya. Doa dalam hati aja jika ya. Aman gitu bismillah saja. Iya bisa doa. Bila itu udah cukup. Cukup. Kalau kurang cukup baca Yasin. Bahlu. Kalau ya Allah ya Robi, saya tidak bisa apa-apa. Yang namanya Jakun ini Pak nih. Mundur. Jadi kalau mundur. Makanya tadi kan bilang kambing itu sekitar 3 jari dari nih. Batas rahang ya Pak. Rahang. Kalau sapi sekitar 5 jari. 5 jari dari rahang. Di bawah Jakun, di atas Jakun. Di bawah Jakun. Di bawah. Jakunnya ini. Ya. Ini Jakun. Di bawah Jakun. Persis di sini. 3 jari di rahang. 3 jari kalau kambing biasanya 3 jari. Kalau sapi 5. Itu anteng banget. Nah, segitu. Masalah kuncinya bisa dipraktekin sama peserta enggak tuh kira-kira tuh? Kenapa? Yang ini. Berarti udah ditawarin. Mau enggak? Dirin dulu. Tapi resikonya